kami juga berharap tentu setelahnya dari kontestasi politik, jika Tuhan mengizinkan dan warga memberi keyakinannya, kami akan selama 5 tahun tentu membangun dengan kerja-kerja politik. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan hak dalam berpendidikan. Dari seluruh penjuru Jakarta, kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas, karena mimpi 21 tahun lagi Indonesia Emas harus dimulai dari sekarang untuk menghadirkan anak-anak generasi baru, generasi muda Jakarta yang siap menyambut Indonesia Emas. Juga pelayanan kesehatan, kita ingin warga Jakarta, warga Indonesia semua sehat-sehat, ya, semua mendapatkan pelayanan dengan cepat dan terjangkau, ya, dan semua bidang-bidang yang menyertainya juga pasti kita akan cintai, kita dukung, termasuk olahraga, ya, termasuk semua kesehatan olahraga yang ada di Jakarta, khususnya yang sangat dicintai, misalkan sepak bola, tentu kita akan dukung, kita maksimalkan, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jackmania-nya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Karena nanti kalau sudah terpilih, kami akan menjadi pelayan masyarakat. Karena tujuannya adalah melayani. Baik yang memilih maupun tidak memilih, kami akan melayani dengan cara yang sama, dengan seadil-adilnya.